Indonesia Kun yang diresmikan bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia MPPPARI pada tanggal 6 Agustus 2015. Inilah IDO Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Menteri Negara, Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Yohana Yebise, yang sedianya hadir di sini di tengah para hadirin semuanya. Namun pada saat yang bersamaan, beliau mendapat penugasan yang lain sehingga memberikan delegasinya kepada saya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk membacakan sambutan beliau. Autoimun itu bukan penyakit, tapi bisa disahabati dan bisa hidup sehat seperti itu.